kepada seluruh masyarakat Jambi, khususnya yang wilayahnya melaksanakan pemungutan suara ulang, untuk tetap menjaga situasi Kantipmas tetap kondusif. Mari kita sukseskan pemungutan suara ulang. Mari kita wujudkan situasi aman dan damai di Provinsi Jambi pada umumnya dan di Kabupaten Kerinci pada khususnya. Hindari konflik serta jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kami tokoh Kabupaten Kerinci dan Kota Semenanjung berkomitmen mewujudkan situasi aman dan damai di Kabupaten Kerinci dan Kota.